Hari keempat ganti personil. Roma balik. Kojimi datang. Kata Kojimi baru gue datang, gue udah balik aja. Tadi dong dilihat. Kemalam. Jadi kita nggak main bareng bang. Aku sadar. Aku sadar. Kayak jadi chef gitu ya. Iya. Nah menunya yang sekarang lebih mewah, lebih ajit, lebih lebar. Ada Kojimi, ya kan? Kayak pizza sepeda. Yo, naik aja maksudnya. Ayo ketawa. Lu masih aja lu dipijetin? Enggak dong, mumpung ada. Mumpung ada ya? Percaya tabib sama dokter ya? Percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Sama dia percaya gak nih? Anak baru? Enggak ya? Jangan terlalu banyak percaya sama manusia. Bener-bener. Kayak. Duit melayang ya? Tapi udah cepet doang. Udah cepet doang. Ini paket berapa nih? Hah? Paket yang 125 kali 2. Beda lagi paketnya. Ngecek sekarang gila nih. Ini kita mau kemana, Don? Oku. Panjangannya apaan sih? Itu gak ada. Apa ya kemarin ya? Ogut. Ogan. Ogan. Apa? Uwu. Lupa gue juga. Untuk Oku apa panjangnya? Ogan. Ada Oki, ada Oku, ada Oku. Kalau singkatannya itu panjangannya Oku. Saya tidak mengetahuinya, saya tidak searching. Karena saya bukan orang dari Papua. Kan Palembang, lo kan orang Palembang. Gak ada yang tahu kan, nih tanya. Ya? Oku itu singkatan apaan? Komring. Ogan. Ogan Komring. Oh. Utara. Udah ulunya belakangnya. Oh iya. Gitu. Tapi kita makan di mana dulu nih? Masa nggak makan? Makan itu jadi suatu kewajiban. Kewajiban. Biar ada energi. Ya energi. Kalau nggak makan, kalau nggak galak. Benar-benar. Oh, gua juga udah siap nih. Makan di mana nama makanya? Sarinandi. Sarinandi. Putri Sarinandi. Ada lagunya ya enggak? Nama Sarinandi. Sarinandi. Ini sih ramal apa disembuhin sih? Gua kasih 2.000 dibalikin lah. Teman-teman kita. Gak dapet. Oku tuh Ogan Komering Ulu. Nah, udah baca tadi pagi. Udah ya. Komering. Jadi kan itu Komering. Komering apa nih? Ambung apa? Kam. Oh. Oh, gue tadi gue bilang Ogan aja Ogut. Tega lagi gue Google nih. Oke. Kalau Oku ya. Enggak, U-nya tinggal diganti ilir. Oh iya. Ilir. Ulu ilir, ya kan? Oka. Nini. Oh iya, lagiin kabel. Kabel ya. Superman is dead. Oh ya siang mbak, sun ya mbak. Wih lihat dong, earpiece-nya Kojimi warna kuning. Mahal tuh. Dari AdSense YouTube. Penolak tua. Itu earpiece apa buat pendengaran? Bantu dengar. Oh ada dua kok. Itu earphone apa? Alat bantu dengar. Gue takutnya kan kayak Mozart. Mozart. Ya udah yang udah siap aja nih sana. Ya udah aku duluan ya. Iya. Kemarin udah berangkat juga. Itu mobil Innova kan depan ada tentara. Cuma bisa tinggal 2 orang. Memang kamu untung 3 orang memang. Hah? Kan tentara di depan, tinggal 2 orang. Tentara? Ada. Berarti lo ikut Salim, iya makanya. Lo HS ikut. Gue butuh antimo. Hah? Lo mau gue muntah? Itu di luar. 2. Lewat kayu aku. Iya. Nanti kalau
dia nanya bandit, kita keluarin saing. Ini cium tangan. Gak kenal ini. Wah ini mah bos di lapas ini. Ya, saya kan aja. Selawatin. Nyanyiin lu. Nyanyi. Asal lo tau aja caranya lu. Tapi kadang-kadang kalau si anak gue yang malas gitu goreng sih. Situ pun. Mana? Sana. Sana pun. Pada lepek. Kursi lo pada lebih enak pada yang sana. Lo tidur terus, Bud. Iya. Lo gak bisa tidur. Nanti kalau mau pasang, jam 6. Nanti besok pagi, kira-kira 5 nanti. Ini aja nanti sama. Ya, makasih Bu. Enak ya di sini ya? Enak banget. Diam-diam ya? Sambal hijaunya mantap. Ya, langsung lihat Mbak Pina. Terus ada penerawang-penerawang. Oke, okay, kami nah, saya road manager yang beda pego. Kau naik pego, soalnya gocapnya ke gue. Enggak, karena ini kan dua kali lipat. Oh, dua kali lipat ya. Makanannya enak, tapi saya nggak bisa makan karena penuh angin. Itu pasti duduknya nggak enak gitu lah. Eits! Road manager saya enggak. Road manager, bila cepet, bila gocap. Sebelah gue diem. Siapa? Ada yang tahan diem. Ini ngobrol ini kan. Kaisa tadi bela-belain balik ke hotel. Oh iya, bis dulu. Iya, iya. Bela-belain ini ngomong deket kan tadi. Hotel dulu, sambil ngecek kunci udah pernah datang, udah. Buat apa? Pak Jimmy, ini yang buat tinggalin ya buat anak-anak. Jadi Pak Jimmy besok duduk di depan ya. Belakang lagi. Orang mau tidur, datang aja ngobrol, bangun lagi. Datang aja dari Palembang. Tiba-tiba ada playlist jadul aja. Mobil apa ini? Kasihan tuh Pak Jimmy. Iya, iya, datang ngobrol. Samping gua Abi nggak ngobrol. Terus kata Pak Jimmy gini, siapa yang nggak kena manis? Apa Pak Jimmy? Sekali. Ada yang dikerubutin sama semut, tapi iya, tidak manis. Ah, ya, itu dia. Salah. Apa tuh? Pantang gua kasih tahu. Jadi kayaknya dari Palembang sampai pematasan sini ngobrol tentang musik. Dia udah begini. Untung gue pindah Innova. Otentik. Oh dia paling belakang. Tidur kan dia sama tangan. Yang di belakang dia. Anggres putih. Anggres putih.
Kalau ada ibu saya hancur nih. Tambah rame tuh. Tambah rame. Udah gitu-gitu. Ning, berapa lama lagi? Orang agak ada sinyal. Ning, berapa lama lagi? Masih penting dong, itu aneh bahas tentang hotel. Masih mungkin dulu. Bisa sih tidur. Lana gak tahu tuh di belakang berat. Tidur. Iya, dia saya... di mimison buat kencing-kencing. Di masjid mau keluarin dulu. Enggak usah cari yang lain, nanti enggak bisa cari yang lain. Itu dah. Kan lu denger. Apa namanya? Dia corona. Corona. Dia pusing sendiri. Bukan, gue gambusnya. Oh. Terus ada mana corona? Oh, ada tanya corona. Janda apa tuh? Kaget mati terus semua gitu orang Malaysia kan ini. Ada. Jangan dari hotel yang berapa? Jam 6. Oke, siap. Bener lu. Benar kan? Jam 6. Biar enggak telat ya. Kalau bisa kita sarapan dulu jam 5-an. Jam 5.30 pagi belum makan. Buka. Enggak di breakfast tuh jam 6. Hah? Jadi kita sarapan cepat 5 menit tuh. Bisa lah ya. Bisa. Pokoknya gini, jam 6 tuh paling jam... Tapi kemungkinan kalau pagi mungkin jalanan enggak terlalu macet. Iya. Iya. Iya, soalnya perjalanannya enggak jauh juga kan. 1 jam 44 menit. Itu aja. Enggak kalau pagi itu sih mungkin enggak, kemana di sini? Di Malaysia atau di sini? Di Malaysia. Makanya kalau mau kawin, tepok-tepok tuh. Kayaknya belakang nyampe enggak buat lompat. Nanti kalau bilang sama kakek saya, sama kakek, udah lebih nih. Mau kawin, masukin aja. Itu ya. Lebih kumis rasa, Pak. Ada matinya lebih kumis. Tahu. Ini, Muncak Kabau. Oke. Muncak Kabau dari sini ya. Muncak Kabau kita dekat sini tadi kita kayaknya apa aja ya. Muncak ya Kabau Kabupaten Ogan mulai setengah jam. Ini malam ini. Ini malam nih. Akhirnya jam berapa sih? Di sini ke sana. Iya. Kuningnya banyak. Tadi kuning lagi tuh. Kalau pagi, yang paling lambat setengah tujuh, mungkin gini semua. Ya, gimana? Pagi ya? Pagi ya? Iya, ini aja. Pas breakfast buka, ambil roti aja kita. Balik lagi. Minum ya, sepakat ya. Jadi breakfast buka kita ambil roti, masuk mobil. Ya nggak? Iya. Teknis di luar. Iya kan? Tetap ambil roti ini. Ngevlog ya? Iya. Oh, iya, kemarin gue dari mulai ini susah. Lembang. Ini maksudnya. Kayak biasa, Bres, karena baru nyampe hotel jadi kita estafet bisa, dulu. Bisa, Pak, Baici. Barang manajer kita ini pusing kayak biasa. Gila. Tunggu sambil ini. Tuh. Oke, gue nyata juga harus masuk ke deretan estafet. Jadi ya, paling enak bawa ransel deh nih. Nggak usah ribet-ribet bawa koper. Habis ya? Sakit emang orang, saya ingin satu itu. Dulu dia ngakunya dia Kolemelo. Gile. Dulu ngakunya Kolemelo, gue Kolemelo.
Asa lo kan. Eh, gue itu udah pasti. Asa lo. Asa lo. Pak Jimmy, pake sound apa lo? Itu gue liat sih, gede banget ya. Ini kalau gue pakai headphone. Kalau gue, ayo. Lagi pakai. Kalau kita kecil gak usah. Oh, pakai mixer segala macam nggak usah lah. Bukan mixer, sound doang. Yang kita tuh yang buat okay, monitor, monitor. Ya keluar suara anak kita. Satu aja ya. Cuman kita nanti kita beli jack sama kabel power. Jack, saya ada power. Kabel power. Acara kan pada turun barangnya. Apa pak? Kalau gitu pak ya. Oh dia. Oke, gimana road manager sekarang? Istirahat? Istirahat. Besok. Enggak. Besok aja. Sekarang baru tahu. Ya Allah, kamu sekarang. Sakit apa sakit? Tikas ini. Boleh. Ya, makasih Pak Ilham. Ini mau ngulik nih. Yang ini siapa ini? Oh, siapa sih? Ben. Ini kan namanya juga manusia ya. Ini mau ngulik ya? Itu gitar turun. Mau ngulik kan? Kamar siapa? Eh, itu lagu apa? Apa, Bay? Pilihannya apa? Pilihannya. Gue baru mau bilang, baik, gue baik, gue baik. Yang biasa aja. Apa-apa? Yang biasa dijahit. Tentu gitu. Jangan. Oh, kaget. Apa sih? Orang-orang banyak tahu. Apa sih yang biasanya gue nyanyiin? Yang orang banyak tahu? Bento. Ini, apa? Apa lagu Ariel? Yang mana? Yang kita latih itu. Jika oh. Ariel-Ariel yang Ariel. Ya. Tetap latih juga. Oke, siap. Perjalanan kan 1,5 jam kalau kosong. Ini udah sempet nyumpah undangan. Bisa bener? Karena mereka juga jam 9 biasanya undangan jam 10 baru. Oke, okay, aman. Aman. Aman ya? Jadi roti masih bisa kita selain. Tadi mau gitu. Bisa seri sama orang kakak. Pokoknya dapurnya pas di atas menit. Iya, apa tuh lagu Peter Pan yang dulu gue nyanyiin? Lagu Ariel. Iya, apa tuh? Gue lupa ya. Yang kita di Jogja kan? Iya. Pak Ferry? Oh itu pecah tuh. Iya. Soalnya pecah. Soalnya gue bukan dari Jogja. Si Dona main di mana? Atau main di mana? Oh bukan, beda itu. Itu Solo. Waktu Abe sama Roma hilang, langsung hilang semua, magicnya hilang. Gue 3 tahun nyamain bass kan. Iya bentar, gue inget-inget tuh. Apa ya? Gue paling deg-degan masalah bagi baju nih. John, XXL. Warna apa besok? Warna sama. Ini berapa ini? 2XL. Hah? Ini 3XL. 2. Lah. Ini 2XL di sini tapi di sini bajunya 3XL. Ih, gimana sih? Oh, bener ini. Kacau. Oh. Ini 3XL yang biru. Ada yang abu-abu enggak ada nih. Besok kita pakai yang ini toh, yang navy toh. Yang ya udah. Nanti kita pikirin lagi yang abu-abu kita kendor-kendorin dulu gimana gitu kan. Ini aki-aki ya tuh. Ini Bapak, ini kan ada paket wedding jadi saya ingin menawarkan sakit. Not going to do that in the future. Siap. Ini om gue, background. Kelihatan. Share ke seluruh banyak dunia. Siap. Teman tidur kecil. Benar. Kalau bawa nasi goreng Patmo langsung pada happy ya. Masih hafal gue cerita. Berapa?
Jadi karena besok yang nonton ada 3.000 orang, kita rombak lagu, jadi kita harus latihan beberapa lagu di kamarnya Aba sama Kojimi. Kita akan masuk dulu, kita cek mereka latihan. Gimana? Ulang. Gak semua lagu diisi dengan piano juga. Dia lo tinggal fill in ya. Firza mau ambil suara, Firza. Faisal aja nih. Eh, Firza datang nih. Bikin nyopo. Cepet, kayu apa nih, Pak? Lagu apa lo? Aslinya kan digel. Lagu ya? Iya. Itu kalau pada saya, ngambek anak. Bukan untuk saya. Gembirnya. Firaun. Firaun. Ini lo. Takkan selamanya tanganku mendekatmu. Takkan selamanya raga ini menjagamu sekali ya. Oke. Aman ya? Aman. Istirahat ya? Silahkan. Oke. Besok sambil masang sound saya paling dengerin di headphone. Oke.